แต่ก็หยุดพูดได้แล้วฉันจะไปโกรธเธอได้ไงฮะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันรักนี่Halo teman-teman, kali ini Nona akan membagikan cuplikan episode 8 minggu depan. Kavin semakin dekat dengan Kaning, dan sikap Kavin yang menganggap Kaning seperti kekasihnya membuat Kaning menjadi salah tingkah. Akankah kapal Kavin dan Kaning ini bisa berlayar? Kita tunggu minggu depan ya. Di sisi lain, Ibu Tam kini telah mengambil tindakan untuk memisahkan Tam dan Korea. Ibu Tam mendatangi keluarga Korea dan menawarkan sesuatu kepada keluarga Korea yang tengah dalam masalah kesulitan ekonomi. Tam kemudian memprotes tindakan ibunya tersebut yang dinilai sudah keterlaluan kepada keluarga Korea. Korea kini sedang bahagia menemani Tam saat detik-detik Tam akan bertambah usianya. Sebuah pesta besar telah disiapkan oleh Ibu Tam untuk merayakan ulang tahun Tam. Namun sepertinya pesta tersebut dibuat khusus dengan maksud mengumumkan pertunangan Tam dengan seorang gadis yang telah dipilih oleh Ibu Tam. Sosok gadis tersebut masih misterius ya teman-teman. Di sisi lain, Korea mendapatkan seorang teman baru yang sepertinya mengerti keadaan Korea. Pria tersebut menasihati Korea untuk melepaskan sesuatu yang tidak bisa Korea miliki daripada memilih memaksakan yang hanya akan membuat Korea semakin terluka. Kita ketemu di episode ke-8 minggu depan. Terima kasih.